Yun. Enak, enak, enak. Walaupun luasnya hanya 2,5 km persegi, namun Pulau Berhala memiliki topografi berbukit dengan hutan lebat dan pantai yang putih bersih. Aduh gila, adik-adik. Aduh ini medannya susah banget. Licin. Kak, tunggu kak. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka. Kaya akan hutan akar bahar dan menyimpan berbagai jenis terumbu karang atau intertidal coral reef dan karang tengah dalam radius 200 meter dari bibir pantai. Pada awal dan akhir tahun, pantai Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur. Listrik juga tidak tersedia full di Pulau Berhala karena di sini menggunakan sistem solar cell. Kang, masih jauh ini. Ya, udah dekat, tinggal 10 meter lagi itu udah kelihatan ke atas. Sudah sampai, ini adalah pos pantau kita. Jadi fungsinya di sini adalah untuk mantau di sekitaran laut di Pulau Berhala. Jadi ada hal-hal yang mencurigakan di laut sekitaran Pulau Berhala ini, kita laporkan kepada komandan kami, komandan satgas kami. Nanti akan berturut, akan sesuai order dan satgas kami. Tapi yang jaga mana ya kak? Ada di atas, kita selalu standby, ada yang jaga di atas sana. Berarti yang jaga di atas? Iya, kita. Berarti kalau mau ke sana harus naik tangga dulu? Naik tangga ini baru nyampe ya, berapa meter nih. Baiklah, adik-adik. Oke, ternyata perjuangan Kak Dio belum selesai sampai sini. Tadi adik-adik lihat kan perjalanan Kak Dio melewati karang-karang, melewati batuan, tapi sekarang... Kakak-kakak dari angkatan laut dan angkatan darat di sini untuk mengisi waktu luang caranya emang dengan memancing. Kak Dio juga mau, nggak mau kalah. Kak Dio juga pasti dapet 10, banyak pokoknya. Sekarang adik-adik ikutin Kak Dio ya, pantengin gimana cara Kak Dio mancing. Oke? Yuk!
Mantap. Mana nih ya? Putar ke kiri. Mari putarlah ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Putar ke kiri, Nora manis putarlah ke kiri, 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 ke kiri manis. Nah, adik-adik nih sambil bakar-bakar ikan nih ya. Wah, hasil ikan dari laut ini tuh benar-benar luar biasa, adik-adik. Tuh, gede banget. Ini namanya ikan jeti, terkenal ikan jeti ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik makanya jangan malas makan ikan. Karena ikan ini memiliki manfaat yang luar biasa banget. Selain bikin perut kenyang, tapi ikan itu juga pastinya mengandung berbagai vitamin, jadi bisa menyehatkan adik-adik semua. Tuh, bentuknya aja lucu adik-adik ya kan? Nih, Kak Dio aja paling suka tuh makan ikan. Karena begitu dibakar ini, rasanya sedap banget. Ya Kak, yuk lanjut bakar lagi yuk Kak. Taruh lagi Kak. Ini namanya ikan jayan. Ikan jayan. Adik-adik mau? Sok atau sok sok. Ada seger, jadi rasanya manis ya. Oh gitu ya, kan belum dicicipin Kak. Ya, ini walaupun saya belum makan, saya udah pastikan karena ini masih baru. Karena megang manis. Enak, enak. Kasih tahu ke adik-adik. Enak banget. Cobain Kak. Nih, Kakak kapten nih di sini nih, cobain. Enak enggak? Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Lagi. Kak Dio baik banget ya bagi-bagi ini kan kakak-kakak.